Halo kawan-kawan semuanya, balik lagi dengan saya Ray Palpi. Ya, kita kembali lagi untuk memainkan game memancing kesayangan kita, yaitu game memancing Fishing Place. Sebentar ya, saya perbaiki dulu kamera kondisi itu. Nah, di sini aja. Nah, jadi game Fishing Place kali ini kita akan memasuki area baru ya. Saya ini baru tahu juga nih. Ini ada map baru ya. Yang namanya ini Kopanyi ya, tuh paling atas tuh sebelah kiri tuh namanya Kopanyi ya, dimana map ini cuma bisa diakses musiman ya. Berarti musim depan bisa berubah lagi ya map ini ya. Wih, mantap juga ya map ini. Oke, langsung ya kita ini ya, kita masukin map ini ya, kita pakai map ini. Nah, ntar di map ini ada juga ya, ada bos ikan juga ya. Bentar, gimana ada bos ikan, lupa juga sih. Sepertinya sih ada sih seperti ini. Bentar, gimana ya cari bos ikan dan ini tuh ya. Kemajuan ada Kopanyi. Wih, ada bos ikannya ternyata ya di Kopanyi ya. Ada 5 ya. Wih. Hebat juga ya Kopanyi. Oke, langsung kita ini ya, kita lemparkan ya lur kita ya. Coba dulu kita muter-muter dulu roda wheel sih, coba tahu beruntung ya. Oke, kita putar. Wih, lumayan ya teman-teman waktu ya, mempercepat ya menarik ikan ini. Nah, oke, langsung saja kita lemparkan ya, lempar. Nah, ini lempar. Wih, bagus sekali ya pemandangannya ya. Ini kalau nggak salah map ini ada di ini, ada di Thailand ini map ini. Guys, mantap sekali pemandangannya. Oke, ikan yang pertama. Guys, mantap sekali ikan pertama. Ikan bidadari setengah lingkar. Guys, cantik sekali ikan ya. Wih, mantap ikan ini. Ikan bidadari setengah lingkar ini ya. Sini kita klaim ikannya ya. Oke, kita lemparkan lagi. Mantap ya ikan tadi, ikan bidadari ya. Kita lemparkan lagi ikan yang kedua. Oke, ikan yang kedua ini, ikan apa yang kita dapatkan ini, ikan yang kedua. Wih, mantap ya perlawanannya ya. Akan review ya ikan di sini sebelum melakukan bus ikan ya. Oke, ikan kedua. Wih, kenapa ya kerapu ini ya, kerapu loreng biasa ya. Wih, mantap sekali ya, dengan berat 0,37 kg ya. Kecil sekali kerapu ya. Oke, kita klaim ya. Wih, ini kalau dilihat nih bagus sekali pemandangannya ya di map ini. Wih, lautnya juga jernih ya, terus ada batu-batuan ya, tebing-tebing apa ini, tebing karang gitu, seperti ini ya. Ya seperti itulah sepertinya ya. Oke, kita lemparkan lagi, kita akan mencari ikan ketiga di map Kopanyi ini. Oke, ikan ketiga, ikan apa yang kita dapatkan ini. Wih, luar biasa ya, ikan apa ini ya, di laut Thailand ini. Itu kurang lebih ikan Indonesia ya, ikan tiger fish biru ya. Wih, mantap ikan ini. Kalau diperhatikan ikan-ikan di sini, ikan-ikan karang ya, nomor 0,79 kg ya, kecil ya ikannya. Kita lemparkan lagi, tuh ada yang besar ya ikannya. Ikannya selanjutnya ini nggak tahu ini kenapa ini nggak memberikan perlawanan cukup kuat ya. Ayo sini kok ikan, sini kok ikan. No, kita kawan bagus, sudah dapat kerapu lagi ya, kerapu loreng. Wih, mantap sekali. Oke, kita ini ya, kita lemparkan lagi. Belum ada sambaran ikan-ikan yang besar ini ya, masih ikan-ikan yang kecil-kecil ini, seperti ikan kerapu tadi itu ya. Oke, kita tangkap lagi ikan yang lainnya ya, kita akan coba review ikan di map ini. Oke, okay. Wih, gold fish sumur panjang. Wih,
cantik sekali ikannya ya. Ini wih, warnanya itu cantik ya, warna ikannya warna ke pink-pinkan gitu ya. Wih, bagus ini ikannya ya. Bisa kita klaim aja, kita lempar lagi, semoga ada ikan yang jenis lain lagi yang masuk, yang masuk ya, yang memakan kail kita ini. Oke, ikan yang selanjutnya, walaupun ini game patah-patah ini ya. Oke, yang selanjutnya, wih, kerapu lagi, kerapu loreng. Oh, biasa aja kerapu loreng ya. Saya kira besar, ternyata biasa aja kerapu loreng ini ya. Oke, kerapu loreng yang biasa aja ya. Kita klaim saja, kita lemparkan lagi. Kita lempar, mencari ikan di sini. Wih, ada perumahan di sana ya, perlu lihat saya ya. Ada perumahan ternyata. Wih, mantap ya. Kira-kira di sebelah kiri ini ya. Wih, barunang. Wih, besar sekali ikan barunang ini ya. Ini kalau nggak salah ikan barunang ini termasuk ikan yang enak ya dikonsumsi ya. Wih, paling kalau dibakar ikan barunang, wih, rasanya itu sungguh enak. Wih, ini barunang. Oke, kita klaim ya. Kita ini lagi, lempar lagi, mencari jenis ikan-ikan yang lain. Kita lempar lagi, kita akan review ya. Ikan di map ini ya, map apa tadi, lupa saya namanya, well, di negara Thailand pokoknya. Ini ikan tergerpis yang kita dapatkan. Kita lempar lagi, cari ikan yang lain. Kita akan coba review ikannya. Yes. Ayo ikan. Ikan. Wih, baru ikan nih. Botana sailpin India ya. Wih, bagus sekali ikannya ya. Sangat unik sekali ikannya, sangat jarang saya kalau saya main-main game memancing ini ketemu ikan yang seperti ini ya. Ikan botana sailpin India ya. Wih, epic ternyata ikan ini. Kelangka ya. Wih, mantap. Beda ya, ikan langka sama ikan epic kalau nggak salah di game ini nih. Oke, kita lempar lagi. Kita akan review lagi ikan-ikan yang lain. Oke, lupa untuk sekian kalinya ditangkap ikan. Kita akan lihat ikan yang kesekian kalinya ini, ikan apa yang memakannya ya. Oke, wih, ikan baru lagi, kakap biru ekor kuning. Wih, ini kan kakap ya, kakap ekor kuning. Wih, bagus sekali ya warnanya ya, ada corak kekuning-kuningan pun tubuhnya. Hebat ini ikan nih, kalau bentuknya kecil beratnya 1 kilo ya, kalah barunang tuh yang besar tadi tuh beratnya di bawah 1 kilo kalau nggak salah tadi tuh ya. Oke, kita klaim lagi, kita lemparkan lagi. Sepertinya ikan-ikan jenis baru ini sudah mulai bermunculan ya. Oke, lemparkan lagi. Kita akan lihat ikan selanjutnya. Ikan apa yang naik lagi? Wih, kerapu ini. Wih, ikan kakak tua ya. Wah, ini kan kakak tuanya termasuk ikan yang dilindungi ya, karena dia ikan ini membersihkan karang kalau nggak salah ya, ikan ini. Nah, ini pokoknya ikan ini dilindungi nih kakak tuanya, seharusnya kita lepas ya, ikan ini kita rilis kalau kita dapat di alam ya. Oke, kita lemparkan lagi. Oke, itu tertarik ya, banyak ya ikannya ya. Enaknya mancing ya di pinggir-pinggir gini, sebanyak ikan ya. Gak perlu mancing ke tengah-tengah laut lagi ya. Wih, ini ada perahu-perahu warga juga ya. Wih, besar sekali nih ikan barunang. Oh iya, nah betul kan, ikan barunang ya kan, besarnya segini ya, tapi beratnya 0,4 kilo ya. Oke, kita lemparkan lagi, semoga saja ada ikan jenis baru lagi naik. Oke,
Ayo sini kok ikan. Ikan untuk sekian kalinya ini. Ayo naik, 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 naik. Oke, kita dapat kayak gada. Wis, ini ikan baru ya, kakap garis kuning. Wow, bagus sekali warnanya. Dengan berat 0,4 kg. Kakap garis kuningnya. Wih, mantap sekali. Oke, itu saja ya. Kita review ikan-ikan di map Kopanyi ya. Tepatnya map Kopanyi ini ada di negara Thailand ya. Ya lumayan lah ya. Kita review-review ikannya walaupun banyak ikan yang lain yang kita dapatkan ini. Wis, ini ikan legendaris ya. Ini ikan mistis, ikan epic. Tadi kita berhasil naikkan ikan epic kita itu. Ikan epic apa tadi itu penekannya. Nah, ini Wotana Sarpin India nih. Wis, besar sekali ikan ini ya. Mantap pokoknya. Oke, terima kasih ya kepada kalian sudah menonton video ini ya. Seperti biasa, jangan lupa like ya, kasih like ya dan subscribe video saya. Sampai jumpa di video mancing-mancing yang lainnya, oke. Dadah.